Waskom daftarkan diri ke KPU Kota Sukabumi, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi Dida Sembada menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi. Berdasarkan surat rekomendasi yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi, rangkaian tes kesehatan bagi paslon Fahmi Dida tersebut berlangsung hari Rabu 28 Agustus 2024 yang dimulai pukul 7 pagi. Tepat pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, paslon yang diusung parpol PKS, Gerindra, PKB, Perindo, dan Partai Umat tersebut selesai menjalani rangkaian tes kesehatan. Bakal calon wali kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit dalam proses pelayanan tes kesehatan yang diberikan. Selain itu, dirinya merasa bersyukur selama proses tes berlangsung baik kepada dirinya maupun wakilnya, yakni Dida Sembada, tidak ada kendala yang terjadi. Alhamdulillah hari ini saya dan Pak Dida, kami berdua, melakukan medical check up sebagai salah satu syarat bagi pasangan calon yang telah mendaftar di KPU. Sejak jam 7 tadi kami melakukan prosesnya dan barusan ini jam 16 baru selesai, lancar semuanya, mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dari Kota Sukabumi, Sofwan Julfikar, Tim Liputan MGAS TV melaporkan.